tetap kuat. Itu yang hari-hari ini kita butuhkan, supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini. Tetap kita kuatkan hati kita saat hati ini sudah mulai lemah. Mari kita melihat setiap keberhasilan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita lihat setiap kemenangan yang diberikan buat kita. Jangan memandang diri kita lemah. Jangan melihat kita tak berdaya. Terus fokus ke depan. Lihat ke depan, bahwa percaya bahwa semua yang terbaik disediakan buat kita semua. Dan percayalah bahwa hidup kita akan senantiasa baik. Ketika Anda percaya, ketika Anda meyakini itu, maka percayalah, itu pasti akan dinyatakan kepadamu oleh Tuhan. Teruslah berdoa dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.